Hari ini untuk pertama kalinya saya akan mencoba mencuci mobil sendiri menggunakan salju. Seperti apa keseruannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Lu, kamu pernah nggak nyuci salju, Lu? Nyuci salju? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Apa maksudnya nyuci salju itu gimana? Jadi maksudnya? Gini, nanti kan ada hujan dalam bentuk es. Oke. Nah, itu namanya salju. Okay. Kamu ambil saljunya, kamu cuci saljunya. Di Indonesia nggak ada, Pak? Oh iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi bukan gitu. Jadi salju dipakai buat nyuci, ceplok gitu. Pernah. Aku motor pernah. Gimana tuh? Nyuci salju yang disemprot keluar busa-busa. Nah, gitu ya. Itu dia gitu. Maksudku. Ya. Jadi nanti kita nyuci pakai busa-busa gitu. Ya. Itu namanya cuci salju, snow wash. Aku pernah, tapi nggak nyuci sendiri. Nah, ini makanya, ini pengalaman. Jadi kamu pernah nggak ke tempat cuci, tapi kita yang nyuci sendiri? Nggak pernah. Itu kita... itu namanya rugi bayar. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa, aku mau coba nanti ya. Pertama kalinya, kita tukar nasib jadi tukang cuci. Betul. Aku akan coba cuci salju. Kalau perlu, sekalian kamu aku cuci nanti. Eh, jangan dong. Iya dong. Lucky kita cuci, guys. Siapa yang setuju, guys? Ya, kita akan coba. Kita di dalam apa di luar? Di luar lah. Mobilnya diam ini, bukan yang jalan. Iya, iya. Nanti kita cuci salju, mobilnya sampai penuh salju, kitanya juga penuh salju. Oke, siap. Oke, kita lihat keseruan. Yuk, guys, kita udah nyampe. Ayo, Lucky. Cepat turun, Lucky. Ini kita udah nyampe di tempat cuci mobil loh. Iya. Kita ke tempat cuci mobil cuma numpang bayar airnya doang, bayar saljunya, ntar kita yang nyuci sendiri. Iya. Oke, guys, ini dia. Ini tempat di mana nanti mobilnya akan disemprot ya. Lucky. Ya. Ini ada mobil yang masuk duluan, Luk. Oh, saya tahu, Pak. Hah? Guys, ini ada mobilnya orang. Lu mau nyuci juga? Iya. Belum disemprot, tunggu. Iya, ini agak kotor nih, bener nih. Apalagi kalau mobil putih sama mobil hitam kelihatan. Itu harus sering cuci. Iya, kotornya kelihatan, Pak. Guys, kita akan lihat ya. Jadi nanti mesin ini akan ngeluarin semprotan salju. Mana mesinnya, Pak? Ini yang oranye nih. Lu kerja, Lu. Ayo, Lu, cepat, Lu. Ah, ini mobilnya orang. Bentar ya, guys ya, kalau mobil sendiri. Iya. Bukan apa-apa. Nanti takutnya ini orangnya marah. Betul. Kalau mobil sendiri bebas. Bebas. Oh, guys, aku pakai sepatu, Lu. Lepas dulu, Lu. Parah, ntar basah sepatuku ya. Lama keringnya. Jangan sampai nyemprotnya sendiri juga airnya kita, Pak. Iya, benar. Nanti kita semprot semua. Aku mau mandi dulu gitu. Oh, udah, Pak. Udah, kita disuruh ngelap ini. Halo. Coba tanya sama bapaknya. Nah, ini nih mau nyala mesinnya nih. Ini kan di-scan. Nanti di-scan keluar jadi fotokopi. Beda. Scan keluar mobilnya dua. Kayak gitu. Bisa lo. Hah? Ayo kerja. Lu ngelihat enggak doang? Oh, manual juga bisa gitu ini. Oh, langsung dilapis. Gampang lah, Luk ya. Bisa. Bisa, guys. Ntar kita coba. Habis ini mobilku standby. Ya. Laki-laki kalau enggak bisa kayak gini parah. Ganti ban mobil bisa enggak lo? Enggak bisa. Loh, belum punya sih lo. Nanti sabar. Kredit mau enggak mobil? Nanti tunggu ada. Bunga ringan nih, mau enggak? Enggak mau yang berat saya. Mau yang berat? Iya. Wah, parah, guys. Bunga ringan minta yang berat. Nah, ini mobilnya udah datang, Lu. Oi, yuk, maju. Siap. Belok. Tolong driver yang lurus. Putar. Ini kelpan kayak nyetir nih. Nah, ini harus mundur lagi, guys. Soalnya mobilnya besar, posisi semprotannya itu ada di tikungan, jadi harus pas. Ini lumayan nih, driverku hemat, dia nggak usah nyuci sekali, Lu. Iya, benar. Oh, ini dia airnya, Lu. Langsung, Lu. Sini, Lu. Bro, pinjam, Bro. Biar saya aja. Ini harus pegang kuat katanya, Lu. Coba. Wow. Apa, Lu? Apa-apa ya, Bro. Basah ya. Guys, kita semprot, guys. Wow. Ngamuk ini. Atasnya, Lu. Udah. Oh, gila, ini kalau ada kebakaran langsung hilang kebakarannya. Iya, benar. Oh, lagi. Kurang. Itu tangannya enggak apa-apa tuh megang gitu. Banget ya, betul ya? Dia kayaknya pro deh. Udah profesional. Pro player deh, ini. Depannya belum, Lu. Iya. Ayo, Pak, depan, Pak. Bro, itu sakit enggak, Bro? Sakit enggak itu? Coba, Bro. Awas aku tes sini. Coba. Gila, sakit nih. Sakit, keras banget ya. Keras. Dan dia airnya nyebar kemana-mana. Ya. Oh, udah. Udah, Bro? Oh, udah. Aman. Ini di bawah disemprot nih, di bawah. Oh. Lu, belakang ada hujan, Lu. Mana? Tunggu, Pak. Jangan dimatiin, Pak. Wah, gila banget. Banjir. Nih.
Mati deh lu. Gila. Ih, langsung basah. Sabunnya yang manual, Mas. Oh iya. Yang manual. Hey guys, katanya. Ini nyuci mobil teraneh guys, terabsurd. Enggak. Keras juga enggak? Enggak keras. Oke. Sini. Wow! Bagus ini. Terus. Mantap. Terus. Guys, kita bikin salju guys. Wow. Keren banget. Coba Pak, saya Pak. Ini look. Samping kanan look. Guys, lihat guys, langsung penuh salju guys. Gokil. Kita lihat Luki. Ayo. Yang sini look. Ini satisfying. Coba. Wow. Aku jadi putih guys. Benar. Coba naik lagi loh. Wow. Udah disemprot guys. Terus apa berikutnya bang? Diusap. Oh diusap. Oh diusap ya. Kenapa nggak ini dibuka bang? Nah ini biar bisa diusap. Habis diusap, dijilat, dicelupin. Eh bukan. Beda itu makanan. Ini usap badan sendiri. Mulus nih pak. Mulus. Apa rasanya? Halus. Wah ini busanya di sini ngumpul nggak apa-apa nih. Aku yang tinggi bagian atas ya. Weh, lampunya biar makin mengkilap, makin bening. Nanti biar cahayanya semakin jelas terlihat. Wow, kaca harus bening. Yang penting itu kalau berkendara salah satunya adalah kaca ya, supaya penglihatan tidak terganggu. Nih, ya cuci dalamnya semua biar bersih. Beli mobil mahal-mahal harus disayang guys. Luki mana? Ya, Luki hilang. Oh, aku yang atas nih, tinggi nih, nggak akan nyampe abangnya. Sunroofnya biar bersih, guys. Oh, udah nih, bersih, guys. Bersih. Mantap. Oke. Wah, ini kayaknya sponnya terlalu kecil, Luk. Pak, bersih. Langsung aja pakai badanku, Luk. Jangan dong, sama aja bohong. Hah? Jangan, pakai ini. Biasanya kalau di acara-acara mobil itu, perempuan loh, nggak pakai baju gini-gini. Nah itu beda, perempuan banyak menonton, kalau bapak siapa yang menonton pak? Iya maaf. Nih aku harus bersihkan semuanya. Kapan lagi guys kita nyuci mobil kayak begini? Udah lu mending gini aja lu. Kotor pak, kotor. Udah lu? Udah. Gile. Guys ini mantep banget guys, cuci mobil terekstrim. Oh, coba cobain di tengah lah. Cukup ya? Gak apa-apa, gak sakit tuh. Hah? Sakit ini. Bang, kok nggak jalan, Bang? Tadi jalan. Dikit, Kak. Awas, kaki. Nah, ini jalan nih dia nih. Itu kabel nggak bakalan nyebut ya? Nah, itu udah tertata. Ini abangnya bingung nih. Nggak pernah ada customer kayak gini ya. Iya, baru kali ini. Nyuci sendiri. Goblok. Bayar lagi. Bayar lagi ya. Ini kita bayar nih, guys. Iya. Kita gini, buka usaha pencucian manusia. Jadi, aku nggak usah mandi tiap mau kerja. Loh, bener pak, itu terbaru tuh. Bisnis terbaru guys ya, mandiin manusia. Betul. Gak usah mahal-mahal, apalagi yang mandiin cewek. Aku yakin, beda lagi tuh pak. Enggak, nanti bener nih, tiap mau kerja langsung datang ngantri. Berarti mandinya pakai baju? Enggak, buka dulu. Loh, gimana dong? So, baru nanti keluar-keluar udah rapi langsung kerja. Guys, kita tinggal mau bilas ya guys ya. Kita lagi dibilas. Lu apa? Dia ternyata selain tukang cuci tukang parkir. begini. Kemana lagi nih, Bang? Ini, Bang. Bang, nama lu siapa, Bang? Marco, Pak. Oh, kirain Pratama Car Wash. Beda, itu nama tokonya. Siapa namanya katanya? Marco. Marco? Iya, Marco kayak ponakan aku dong. Wah, ini tinggal dilap lagi. Gimana kalau mobil yang enggak ada atapnya cuci mobil? Wah, enggak bisa. Coba tanya Pak Rio. Enggak ada atapnya. Mobil kan ada tuh yang enggak ada atapnya. Heeh. Gimana kalau dia cuci mobil? Iya, manual berarti, Bang. Ada ben lo. Main lo. Ayo coba main. Basah kita lu. Gak boleh. Guys, di sini ternyata ada hiburannya, guys. Cuci mobil yang ada live musiknya cuma di sini, guys. Ya benar. Sambil cuci mobilnya, jeng. Dan kalau gini kita bisa ngeband sendiri di sini. Sambil nyuci, sambil bawa band bisa di sini. Bisa. Nanti kita tes ya. Ada alat karaoke tuh. Benar. Nyanyi ya, nyanyi. Jangan. Nanti kita tes ya. Apa? Suruh orang-orang sini main gitar. Oh iya boleh. Boleh. Ayo kita bilas dulu. Ini lampnya kok basah? Di mana mau ngeringin? Kan aku butuh lap kering. Peres dulu. Udah, Pak. Mas, kayak meres keringet. Tanya dulu, ini abang siapa? Itu Marco tadi. Ma Ele katanya. Beda. Hah? Itu beda. Ma Ele beda lagi. Bro, namanya siapa, Bro? Agus. Agus. Oh, Agus. Agus.
kelamaan kalau ngelap-ngelap. Lup. Jangan, angkat tangan. Pak. Angkat tangan. Jangan. Kamu gini, kamu menghindar, kena abangnya dong. Ayo, buruan. Wih, enak nih, dingin. Bannya kempes nggak? Nggak bisa pakai itu, Pak. Nih guys, lihat ya, ini ada air-air di sini nih. Ini fungsinya adalah mindahin air. Air dari sini pindah gitu. Wow, bersih Luki. Cinclong. Jadi bagian yang ada debu-debunya tuh sekarang sudah habis semua. Ini apa, Luk? Mana? Wah, ini masih kotor nih, Luk. Harus digosok-gosok lagi nih. Udah ya, Luk? Ya udah. Udah ya? Udah belajar. Jangan jadi gini, kita udah sampai. Ada lagi, Luk, ini. Apa? Ini Luki, blower. Nah, ini. Nah, ini blower. Guys, kok ini pendek ya? Ini bagus nih. Buat apa? Buat niup balon, rambut. Teman-teman, makasih ya udah nonton kita seru-seru tiap hari, teman-teman. Pokoknya subscribe. Bye-bye. Bye-bye.